Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mening Maker. Kali ini kita kedatangan barang yang harus diperbaiki, yaitu Magicom mereknya Kirin. Nah, kerusakannya katanya mbaknya yang punya itu ketika dinyalakan bisa, tapi ketika dibuat masak nasi itu pas dibuat masak bisa, tapi sebelum mateng airnya masih ada, jadi nggak sampai mateng dia sudah berhenti cook. Artinya dia kalau menurut saya sensornya yang rusak, sensor pemanasnya yang rusak. Jadi ketika seharusnya dia menyensor panas dalam suhu tinggi, tapi dia dengan suhu yang belum mencapai puncak dia sudah mati. Akhirnya dia tidak bisa memanaskan dan nasi yang ada di dalam masih berair. Kemungkinan seperti itu, tapi kita coba dulu, kita bongkar gimana caranya bongkar dan di mana lokasi sensornya. Buat teman-teman mungkin yang punya masalah yang sama nanti bisa dicontoh. Dan tak kasih trik buat mengganti atau mengehack sensornya supaya insya Allah nanti bisa tanpa membeli yang baru, insya Allah. Tapi kalau sudah rusak ya beli yang baru sensornya. Oke, kita coba bongkar dulu di bagian ini. Caranya bongkar dari bawah dulu ya. Dari bawah. Dari sini itu ada, kita lihat ada baut. Cuma satu bagian sini ya. Terus tadi, nah ini tutup. Oke, setelah ini sebelum kita lihat sensornya di bagian samping ini, nah itu, ini ada kabel ya di sana. Nah, di sana itu sensornya. Itu tak bongkar dulu caranya bongkar, nanti dilepas bagian luarnya ini, dilepas. Sebelum itu kita lepaskan kabel-kabelnya biar mudah nanti. Sensor ini enggak masalah. Bagian sini ya bisa nanti dibongkar. Oh ya, ini dilepas dulu aja. Buat teman-teman yang belum pernah membongkar mungkin agak kesulitan ya, karena memang kalau belum tahu sih kayak rumit, padahal enggak. Ini kita lepas kabel-kabel yang ada di sini. Padahal simple sih sebenarnya kalau yang model gini, yang model manual, ada lagi kan yang model digital. Itu lebih rumit juga karena ada komponen listriknya banyak sekali. Setelah ini selesai, ini lepas kan ya. Ini lepas, lepas dari badannya ini. Nah, sekarang saatnya kita agak belakang. Saatnya kita melepas bagian ini. Cukup di depan ini ada bautan. Ini bisa dilepas dari atas ya. Nah, modelnya gini sambungan. Oke, ini bisa dibuka. Kita lepas. Hati-hati ya. Nah, sudah terlepas. Tinggal kita tarik yang ini. Terus tinggal kita melepas bagian ini. Ini ada kabel dari sini, dua. Yang satu sudah lepas tadi ya. Yang satunya ini, yang satu arah sini.
Ini juga perlu kita lepas berarti ya. Dilepas satu aja, soalnya saya gampang lupa. Jadi tak buat gini biar mudah nanti mengingat-ingatnya. Oke, tak lepas. Sudah ditarik. Oke, sudah terlepas. Semua terlepas dari bodinya, kita tinggal mencoba. Ah, ini cepat dulu lah. Tinggal melepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Agak susah nih. Pecah. Udah apa-apa, pecah sepurane. Maksud saya gitu tadi, tapi mohon maaf. Pecah enggak apa-apa ya. Sepunten nih Mbak yang punya ini. Nanti bisa dilem. Ah, ini sensornya di bagian sini. Saya kasih lihat teman-teman. Sensornya di sini. Ini sensor panas, pemanasnya. Ini bisa kita lepas aja gini. Cara ngelepasnya ini bautan ini. Nah, cukup mudah sebenarnya. Nah, ini sensornya. Dan ini pemanas. Jadi sensor ini akan mendeteksi panas yang ada di body, dan body ini kan akan ngikut di sini ya, akan ikut sini ya. Jadi ini mempengaruhi panas ini nanti, mempengaruhi panas elemennya. Jadi ketika dia dalam kondisi off atau tidak mendeteksi panas dengan panas tertentu, maksud saya ini akan memanaskan nasi atau apa. Tapi ketika dia sudah mendeteksi panas mencapai puncaknya, datanya ini otomatis ini akan berkurang panasnya, sehingga kalau nasi itu sudah dimasak tapi belum matang, sudah mati atau tidak panas, akhirnya kan dia sudah menyensor sejak dini. Iya, bahasa menyensor sejak awal, padahal seharusnya belum menyensor panas, seharusnya belum mendeteksi panas, tapi dia sudah memutus tegangan karena panas yang lebih dini. Kalau menurut saya gitu. Jadi kita lihat di sini ada kodenya ya. Kelihatan. Burem. Burem sekali. Enggak kelihatan, Rek. Enggak kena ya? Nah, ini ada kode berapa itu ya? 250 6 ampere T150. Jadi dia menyensor, kalau enggak salah itu 150 panasnya. Kalau enggak salah. Mohon maaf nanti kalau lupa tak carikan. Soalnya saya lama enggak mendandani model-model gini. Tapi intinya ininya insyaallah yang rusak. Tapi coba saya kasih kertas ya. Saya hack bagaimana caranya tanpa beli. Apa masih bisa? Dan nanti kalau sudah terpasang baru dicoba masak. Oke. Okay? Udah keluar. Ini
kita pasang sekalian aja biar mudah. Oke, kita tutup semuanya. Nah, ya, pedang ini. Mes. Oke, sudah selesai. Tinggal, iya, belum dibaut ya. Gak apa-apa, nanti baut terakhir bagian ini. Kita coba. Saatnya uji coba. Oke. Kita mulai mencobanya karena sudah selesai dipasang semua. Coba. Ini belum ada apa-apanya. Ini. Sip, bentar. Terus kita coba nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dia sudah nyala. Wam. Wam cook. Bagian bawah kuk. Ya. Wow. Nah, tinggal dicoba. Nanti kalau sudah masak, waktunya masak, insya Allah semoga berhasil. Tetap di channel Mening Maker. Jangan lupa kalau teman-teman mau komentar atau tanya-tanya, silahkan bertanya di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe channel Mening Maker untuk mendapatkan video-video tutorial elektronik dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam meningkat.